Timnas Indonesia bisa lolos. Ramadan Sananta pahlawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 berhasil menang tipis atas Timor Leste di babak penyisihan grup B Piala AFF U23. Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 dari Timor Leste dalam duel yang tersaji di Stadion Rayong Thailand. Gol semata wayang pada laga tersebut dicetak oleh Ramadan Sananta di penghujung babak pertama. Pemain milik Persis Solo itu pun mengatakan bahwa ia bersama rekan setimnya telah bekerja keras untuk mengamankan poin di laga itu. Ramadan Sananta pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat kehilangan kepercayaan diri ketika sedang berlaga. "Tentunya kami sudah bekerja keras pada malam hari ini, inilah sepak bola, saya sempat mengalami kehilangan kepercayaan diri. Di babak kedua saya mendapat banyak peluang, tapi saya tidak bisa menyelesaikannya. Tentunya saya harus mengevaluasi diri saya untuk pertandingan selanjutnya, dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan saya," kata Ramadan Sananta. Sekedar informasi, dengan hasil pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berada di posisi runner-up grup B. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up terbaik.